Ini dia sahabat Istat FM, ASN tukang gebuk drum itu yang jadi viral di media sosial, bahkan sampai dia diwawancara di televisi nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya kembali kita bersua di program Talkshow Ruang Paslah, cerdas dan inspiratif mengungkap cerita di balik berita. Sahabat Istat FM, di studio sudah ada bintang tamu kita yang memang agak kesulitan kita mendatangkan bintang tamu kita yang satu ini di tengah kesibukannya. Alhamdulillah bisa hadir di studio di Panyabungan, Mandailing Natal. Baik, kita sapa. Assalamualaikum Mbak Desi. Waalaikumsalam. Gak apa-apa karena kita memang sudah social distancing, kemudian kita juga sudah prokes. Kita buka aja dulu. Ya, gak apa-apa ya. Okay. Maaf, kita memang karena tidak beberapa orang di studio. Nah, Mbak Desi yang kita undang ke studio ini, domisilinya di Padang Sidimpuan, lumayan jauh sih sebenarnya, lebih kurang 80 km perjalanan dari Sidimpuan ke Panyabungan. Kalau durasinya tuh hampir 1,5 jam naik mobil gitu. Makasih Mbak Des hadir di studio. Iya, terima kasih sama-sama Bang Baswara. Nah, di sini kita berbicara masalah apa nih ya? Apa yang perlu kita bicarakan dulu nih? Tentu masalah musik dong ya. Boleh, boleh. Masalah musik ya. Okay. Kalau masalah ASN gimana? Waduh, itu sangat rentan sekali. Rentan sekali ya. Nah, kita mengambil tema sebenarnya Desi antara musik kemudian panggung hiburan di tengah pandemi ini. Kita coba bahwa saat ini hampir memasuki 1 tahun lebih, memasuki 2 tahun kita berada pada satu apa namanya wabah pandemi COVID-19 sehingga membatasi kita semua kegiatan, termasuk kegiatan aktivitas bermusik kita dan panggung-panggung hiburan di tanah air. Baik, kita akan berbincang dan ngobrol. Mbak Des, ya. Saya mau bertanya dulu nih. Kita tahu bahwa Mbak Des ini dari masa kecil artinya sudah sangat menggandrungi dunia musik. Boleh cerita dong, ini awal mulanya sih kenapa bisa kenapa bisa masuk ke dunia musik ini gitu? Padahal masih kecil kok, nggak salah waktu itu ya. Iya. Ya, boleh bercerita dulu dari awal gitu ya. Oke, sedikit ya, cerita ya, Bang. Iya, iya. Bisa masuk ke dunia musik karena keluarga itu dari keluarga pemusik. Iya, keluarga pemusik ya. Atau almarhum ayah itu seorang pemusik. Iya. Dan ke ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Jadi, tapi hobi musik gitu ya. Hobi musik. Iya, gitu. Iya. Jadi hobi musik. Jadi waktu kecil itu kami itu tinggalnya di Medan nih. Di Medan ya. Jadi pada saat itu ayah sebelum kerja pegawai negeri sipil, dia melakukan ngeband sama teman-temannya ya. Itu ada ngebandnya itu dulu, sekarang ini namanya Peresu ya. Kalau dulu Peresu. Kalau dulu namanya apa itu, Bang? Itu Pekan Raya Sumatera Utara begitu kira-kira ya. Tempat event seluruh Sumatera Utara seluruh yang ada di Kota Sumatera Medan Utara. Gitu ya. Itu sebelum Peresu namanya itu ada namanya saya ada lupa. Ada entah Medan Fair. Medan Fair ya. Oke ya. Itu Medan Fair itu sekitar di tahun 80-an. 80-an ya. 80-an. Jadi sering bapak itu atau ayah latihan di rumah, latihan bersama di rumah teman-temannya juga bersama abang. Jadi saya lihat keren nih gitu. Keren ya. Jadi pengen nyanyi, pengen nyanyi. Ah, dulu nyanyi, Bang. Nyanyi jadi, ya. Enggak main dulu musik. Vokalis ya. Dulu vokalis. Enggak main musik ya. Jadi dulu waktu masa kecil itu senangnya lagu-lagu rock. Lagu-lagu rock ya. Lagu rock, lagu-lagu dewasa. Kayak macam apa namanya itu, kayak Good Bless. Good Bless gitu ya. Anggun metal, mungkin power Anggun, metal ya, gitu ya. Anggun ya. Bisa Nicky Astria gitu ya. Iya, semacam itu. Oke. Nah, masa kecil itu memang dari situ pengaruh melihat langsung orang tua. Lalu dalam berkeluarga itu pemain musik ya rata-rata seluruhnya. Rata-rata semuanya. Kalau orang tua kita itu seorang pemusik atau apa seniman, atau gitu ya? Pengusaha atau gimana,
itu insya Allah mudah-mudahan mengalir ke anaknya. Anaknya gitu ya. Nah dari bersaudara berapa orang? Kami ada 7 orang bang. 7 orang, nah, itu semuanya pandai bermusik? Ada 2 orang yang gak pandai bermusik. Gak pandai bermusik. Cuman tidak jauh dari musik juga. Yang senam. Pelatih senam. Pelatih senam ya. Dulu katanya punya grup band sendiri ya? Punya. Punya ya? Apa nama grup bandnya itu? Dulu kan grup bandnya sama keluarga semua itu namanya Brasis. Brasis ya? Brasis band. Artinya? Bra itu apa itu? Bra itu brother. Brother. Sisnya itu sister. Jadi gitu. Sekeluarga kita ini adalah kakak beradik. Kakak beradik. Pada posisi sister. Itu masih ingat gak kira-kira dalam grup band itu apa saja gitu? Kalau Desi megang apa gitu kan? Ini megang ini katanya megang kata gue. Desi di bagian vokal. Vokal ya. Nah, abang nomor 1 itu di bagian gitar. Gitarnya melodi gitu melodi, ya. Melodi ya, gitar. Dan abang nomor 2 bagian drum dan yang kakak nomor 3 yang almarhum dia bagian keyboard. Keyboard. Terus kakak yang nomor 4 kadang vokal, kadang nyanyi, dia kadang main bass. Bass gitu ya. Luar biasa. Wah, ini luar biasa nih sahabat Istat FM. Di tahun 80-an hingga tahun 90 ini Brasis band ini sudah kemana-mana ini. Kalau Sentoro Tapanuli bagian selatan semuanya sudah dikenal orang. Dan ini juga termasuk golongan band favorit di kota Padang Sidimpuan. Dulu nih saya masih sekolah SMP. Kalau kebetulan ada show atau ada pertunjukan Brasis band ini, kalau gak nonton saya rasanya sangat sayang sekali kita tidak bisa nonton. Ini benar ya. Kemana-mana sih waktu itu? Ini grup band ini ya? Udah kemana? Sampai ke Padang Panjang, sampai ke Medan. Padang Panjang. Nah di Medan mengikuti apa atau? Ada nikahan juga. Ada nikahan gitu ya. Nikahan, panggilannya. Dipanggil ya, panggilan ya. Ada pelantikan-pelantikan juga biasanya ada hiburannya tuh grup band Brasis gitu ya. Dulu kan zamannya kadang kita itu ngebandnya itu fasilitas zaman beda ya transportasi sekarang dengan yang dulu. Dulu ya. Sempat sampai ke apa yang ada kampung yang ada hutannya banyak hutan itu. Nah, banyak kita ya? Jalan kaki. Itu zaman dulu itu. Dan itu menjadi sebuah suka duka ya dalam suka-duka. Merintis merintis dan mempertahankan eksistensi dari grup band ini ya. Benar. Sampai sekarang grup band ini masih ada? Kalau sekarang dia sudah keyboard kan, karena plus keluarga ini, ya. Ini kebanyakan udah ada yang married, married sudah ada yang menikah. Dan untuk mengembalikan apa namanya biar orang masih kenal dengan kita Brasis ini, saya yang mau apa membuat band lagi mempertahankan band nama itu nama besar itu ya nama besar itu meskipun ada lagi job lain gitu ya, ya ada betul. Ya nanti kita kupas tentang soul project gitu ya. Oke sahabat Istat FM, Anda bisa mendengarkan dan juga menyaksikan ini di laman Facebook kita di Radio Stat 102,6 FM, kemudian juga di akun YouTube kita di statfmnews.com. Nah, Anda juga bisa mendengarkan dan juga menyaksikan dari perbincangan yang seru ini. Nah, perjalanan karir ini loh, secara tadi kan keluarga. Ya. Desi kan kita tahu bahwa di samping menjalankan atau mempertahankan eksistensi nama band keluarga ini, kemudian masih ada lagi grup band Soul Project. Benar. Boleh dong cerita Soul Project ini sudah seperti apa, dari mana awalnya gitu kan? Ya, jadi itu kalau nggak salah sekitar tahun 2010 bang. 2010 ya? Nah, 2010. Jadi kan saya juga sering gonta-ganti pemain. Personel ya? Personel. Terus sering gonta-ganti nama band. Nama band ya? Karena di sekarang ini ya banyak yang walaupun apa rambut hitam tapi kan pemikirannya beda-beda nih. Beda-beda gitu ya. Jadi kan satu band itu kan kita susah untuk menyatukan satu hati gitu. Ya. Jadi alhamdulillah pas saya buat nama apa namanya Soul Project kemarin itu ada dua nama, Bang. Ada dua nama ada ya. Ada Replayer, ada Soul Project. Iya. Jadi personelnya sama.
Personilnya sama. Sama ya. Karena kan kita ini sebenarnya band project kan gitu. Jadi kalau ada yang manggil band, ada yang manggil gitu kan, atau pihak-pihak rokok gitu kan, brand-brand kita main. Jadi kebetulan nama solo project ini naik. Kita sudah bentuk di tahun 2010. 2010 ini dibentuk ya. Di, yang terdiri semua itu ada 4 cowok. Ya, 4 cowok. 4 cowok, Satu cewek. Satu cewek. Yang cewek itu? Yang gimana? Yang cewek itu saya siapa? Sendiri. Oh. Jadi posisi Desi itu di drum. Di drum ya. Jadi Desi yang vokalisnya cowok ya. Cowok vokalisnya. Bass semuanya itu adalah cowok gitu ya. Jadi genre kita top 40. Jadi awal mulai solo project ini terangkat, kebetulan ada sebuah brand rokok yang mengadakan event. Itu pada tahun kalau nggak salah 2012. 2012. Di mana? Di Padang Sidimpuan. Padang Sidimpuan ya. Pada saat itu kan saya tugasnya di Mandailing Natal. ASN. ASN. Berarti ini dia sahabat di Start FM, ASN tukang gebuk drum itu yang jadi viral di media sosial bahkan sampai dia diwawancara di televisi nasional. Ini luar biasa nih, nanti kita ulik tentang itu ya. Nah, setelah Anda bertugas di ASN-nya di Mandailing, berarti job yang lain itu di Sidimpuan, bolak-balik terus dong ya? Iya, gitu bolak-balik. Karena kan 2 jam itu istilahnya kalau kita memang sudah musik ini sudah di hati. Iya. Gimana juga harus ditempuh gitu. Padahal waktu itu belum naik mobil ya? Belum, saya naik motor. Naik motor ya. Pergi sendiri gitu naik motor. Kalau gitu. Hujan? Ya hujan pakai mantel ya. Mantel dong. Tapi terus ditempuh gitu ya. Iya, harus ditempuh. Karena memang mengejar waktu ya. Mengejar karena waktu. Nah, Soul Project di Kota Sidimpuan, saya melihat sudah seringkali tampil bersamaan dengan show dari grup-grup band nasional loh. Dengan apa saja itu salah satunya? Pada saat itu tahun 2000 kalau nggak salah 2014 ya. 2014 itu pada saat itu kita dapat panggilan dari salah satu brand rokok untuk kita ini menang audisi. Menang audisi. Dalam Sumatera Utara. Sumatera Utara menang audisi itu eventnya apa tuh? Eventnya mereka kan mengadakan roadshow nih. Roadshow ke kota-kota. Ke kota-kota manggil ya. Artis kan. Jadi setiap band lokal itu dinilai. Dinilai. Dan itu menjadi band pembuka. Band pembuka pada saat itu 2014 ada Soundrenalin namanya. Soundrenalin ya. Itu program program nasional. Rokoknya ya, nasional ya. Nasional. Itu di apa tuh namanya lapangan terbang yang Polonia. Iya, betul. Di Polonia ya, bukan di Kuala Namu gitu ya. Bukan di Kuala Namu. Ya, di Polonia itu pelaksanaannya di situ audisinya. Pelaksanaannya gitu. Di situ audisinya karena sebenarnya setiap kota itu audisinya, Bang. Band-band lokal yang apa namanya sebagai pembuka artis lah gitu kan. Jadi di situ dinilai dan kebetulan banyak di beberapa kota yang mereka buat roadshow. Jadi yang terpilih hanya 4. 4 ya. 4 band. Dan kebetulan itu ada dari Aceh. Dari Aceh. 2 Medan, 1 Sidimpuan. 1 Sidimpuan luar biasa ya, Kota Sidimpuan. Tapsel gitu ya. Nah, itu tadi kalau lagi band pembuka di samping program Soundrenalin, kemudian ada lagi dengan show-show yang lain, dengan grup band apa yang paling menyenangkan Soul Project atau Desi secara personal ini merasa sangat bangga, senang jumpa dengan grup band itu? Sebenarnya saya paling senang dengan grup band Soul Project ini. Soul Project ini ya. Karena sudah lama kita merasakan pahit. Getir pahitnya gitu. Getir pahitnya, jadi kan ini kita lagi vakum nih dikarenakan karena COVID. COVID pandemi ini kita ya. COVID pandemi dan kita harus mengikuti peraturan dari pemerintah gitu. Gitu jadi ya. Jadi job-job kan nggak ada nih, gak ada ya. Jadi tapi masih sering latihan ya? Masih sering komunikasi, sering latihan sih jarang karena masing-masing kan ini kan kita sebenarnya sih penghasilan selain di sini mereka itu hanya di band saja. Di band saja ya? Karena satu bulan, alhamdulillah kita kadang-kadang dapat 10 job, 10 kali main gitu. Ya. Jadi kan intinya udah bisa menghidupi mereka. Jadi itulah yang dibagi-bagi gitu ya.
Nah, sebagai band pendamping, band pembuka, ya, kalau lagi bersamaan dengan band nasional itu rasa senangnya itu seperti apa sih? Waktu pertama kali yang kita, yang Desi bilang itu ya, di tahun 2012 itu kita dipanggil untuk menjadi band pembukanya J-Rock. J-Rock ya? Nah, itu pada saat itu memang kita agak susah ya Bang ya. Jadi susah untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan kepada brand. Jadi pada saat itu kita ini apa namanya, balas dendam lah intinya, harus tampil profesional. Profesional dan lebih sempurna begitu kan? Lebih sempurna. Dan alhamdulillah semenjak itu nama kita naik, kan? Nama kita naik dan terus lanjut terus. Jadi seiring sering opening dengan para artis, ya kita biasa aja. Biasa saja. Gitu ya. Tapi yang paling luar biasa di Soundrenaline. Soundrenaline itu. Karena situ artis semua banyak Bang. Banyak jadi, ya. Iya ada di juga program Soundrenaline gitu. Siapa saja? Grup band apa saja? Banyak, ada Burger Kill, Netral ada gitu. Kotak. Banyak lah Bang. Banyak ya. Silon Seven juga ada. Silon gitu. Seven luar biasa. Banyak ya. Kita yang bertemu dengan para artis. Paling senang sekali sama Silon Seven ini, apalagi sama vokalnya. Luar biasa. Karena Aku Remaja itu lagu pertama dan itu luar biasa loh. Ramah loh orangnya. Iya. Silon Seven ya. Tak dengan Noah pernah satu panggung? Belum dengan ya. Noah. Belum nah, ya, tapi dengan banyak ya, dengan apa namanya itu Niji juga sudah mungkin ya. Niji kayaknya juga belum. Juga belum ya. Tapi yang lain juga sebenarnya sudah papan sudah, atas semua. Sudah papan atas. Ya. Baik, sahabat Istat FM, tanpa terasa waktu kita ini memang terus bergulir, tapi masih banyak yang perlu kita ulik dari perjalanan karir seorang Desi si penabuh drum ini. Berikut ini jangan kemana-mana. Kita simak usai pariwara berikut ini.